Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dengan Cinta Channel untuk pendidikan yang lebih baik. Oke anak-anak, video kali ini saya akan membagikan soal PPRI kelas 4, 5, 6 Rabu 5 Agustus 2020 dengan materi uang dan kegiatan jual beli. Langsung saja ya, kita ke soal nomor 1. Soal nomor 1, jika kamu memiliki uang untuk ditabung, kamu lebih memilih menyimpannya di celengan atau di bank? Jelaskan alasanmu. Oke, lanjut kita ke soal nomor 2 ya. Jelaskan cara membedakan kebutuhan dan keinginan. Lalu, apa yang harus dilakukan agar keinginan kita tetap terkontrol dengan baik? Baiklah, lanjut kita ke soal nomor 3. Saat ini kita berada di era digital. Proses jual beli dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka antara penjual dan pembeli. Bagaimana pendapatmu tentang jual beli daring atau online? Apa saja kelebihan dan kekurangannya? Ya anak-anak, jadi itulah soal pada hari ini ya. Selamat belajar dan tetap semangat ya. Oh ya, untuk video materinya nanti saya sertakan linknya di kolom deskripsi ya. Silahkan kalian tonton sendiri dan kalian kerjakan soalnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.